Misi bu. Nah, ini belok mana guys? Sesat tak nih? Kalian gak apa-apa kan guys? Inilah suasana Anjung Cahaya tepi laut Tanjung Pinang. Sore-sore danak maghrib bulan November tahun 2020 yang banyak ehem-ehem tak tahu. Di series yang banyak orang tak tahu kali ini, awak nak ajak kalian tengok-tengok di daerah tepi laut Tanjung Pinang. Siapa tahu kalian rindu sama tepi laut Tanjung Pinang. Kalau awak ni tak rindu-rindu kali, karena awak tinggal di Tanjung Pinang. Buat kalian yang sudah tak sabar-sabar nak tengok suasana Jalan Kapaya 3, sekejap lagi kita tengok sama-sama. Di Anjung Cahaya ni sekarang sudah ada tempat buat kalian anak motor atau bukan anak motor pun boleh nongkrong-nongkrong dari siang sore sampai ke malam. Tempatnya di MRC Seaside Cafe. MRC Seaside Cafe ini juga merupakan sekretariat MRC Max Rider Community. Mereka berdiri sejak 14 Januari tahun 2017. Tapi mereka sangat terbuka untuk siapa saja kalau kalian mau nongkrong atau buat acara di sana. Siapa tahu kalian sore-sore dah puas keliling Pulau Dompak Tanjung Pinang, terus kalian masih nak cari tempat nongkrong yang ada wifi atau infocus nak buat nonton bareng. Bolehlah kalian main ke MRC Seaside Cafe tadi. Walaupun sehari-hari awak ni pinjam motor mama awak untuk bikin konten, tapi awak pernah nongkrong sekali di MRC Seaside Cafe Tanjung Pinang tadi. Kalau kalian faham awak ngomong apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja guys, jangan banyak-banyak. Sukses terus untuk MRC Max Rider Community dan MRC Seaside Cafe. Terus menginspirasi kami, tim apresiasi dari Kepri. Guys, kalian gak apa-apa kan? Ni awak dekat Anjung Cahaya, dekat MRC Seaside Cafe sih. Tu di depan itu ada reklamasi. Ah, ini pun ada kafenya juga. Bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Ada nobar motor GP juga di situ. Inilah suasana Anjung Cahaya tepi laut Tanjung Pinang. Tapi kita tak sini sih guys. Kita nak masuk ke Kampung Jawa. Ke Kapaya 3. Kita nak tengok di tahun 2020 ni, kayak mana suasana Kapaya 3. Ini bahaya guys ya, kalian jangan tiru. Nah, ini ada bapak.
Meja 7. Masa iya? Bukan. Oh iya, kalau sana ke jalan rumah sakit eh. Nih kedai makan Iqbal, rumah makan Iqbal. Sana ke rumah sakit guys. Nih rumah makan Bayu. Ah ini berarti ke meja 7. Oh sini tembus ya. Wah awak baru tahu guys. Sekian lama tinggal di Tanjung Pinang. Nah ini kalian ke Jalan Sumatera. Ini ke meja 7. Ini kalau naik sini ke bukit daerah-daerah puncak nih, belok kiri. Nih, ya kan? Ini kedai kopi Tupal. Nih bapak-bapak jual masker. Hai, ini SMP 1 Tanjung Pinang. Hai, ini tempat jual main-mainan. Bukanya sampai malam. Kalau ini meja 7 guys. Awak agak slow lah biar nampak meja 7-nya nih. Meja 7. Inilah suasana meja 7 Tanjung Pinang. Sore-sore dah nak maghrib. Bulan November tahun 2020 yang banyak ehem-ehem tak tahu. Toko buku HDS tutup. Bubur Sejahtera. Ini kalau kalian belok kanan nih. Kalian ke Sulaiman Abdullah, ke Yudo Winangun. Oke lah guys, mungkin segitu aja videonya. Karena baterainya dana habis. Terima kasih sudah nonton. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalian gak apa-apa kan guys?